koleksi kita hari ini adalah Billy Egg Nataba. Ini penampilan dari daunnya, plek persis seperti Billy Tiae, Philodendron Billy Tiae. Seperti ini penampakannya. Tapi ini masuk dalam jenis Philodendron Billy Tiae Egg Nataba. Kenapa bilang egg? Karena ini silangan Billy, atau lebih terkenal dengan kabel busi, Philodendron kabel busi, disilangkan dengan Philodendron Nataba. Nah, seperti ini. Nah, daunnya dibaliknya merah. Kalau yang ori itu hijau semua, tapi kalau sudah tua ini hijau semua. Tapi kalau daun yang muda itu ada merahnya, kalau yang Billy Egg Nataba. Karena yang jenis Nataba sendiri itu daunnya memang merah semua ini, belakang, bagian belakang. Nah, cara membedakannya itu, jadi kalau nyari Billy ori, jadi lihat daun barunya nanti, itu belakangnya merah atau enggak. Kalau hijau semua, itu insya Allah itu Billy ori itu. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi yang besar sendiri ini daun panjang dulunya, karena memang dengan daun panjang itu lebih cepat pucuk, tapi dia seakan daun panjang karena kemudian muncul tunas dengan daun yang lebih kecil. Nah, ini bonggolan besarnya, ini bonggol besar, kemudian muncul luas baru. Ini panjang nih luasnya, jarak antar luasnya ini panjang. Ini warna tangkai daunnya, ini rada ke oranye-oranye, oranye kuning. Kalau yang Billy asli itu malah oranye. Ini di bawah kalau sudah tua memang bonggolnya ini ruas-ruasnya sempit-sempit ini. Tapi ketika muncul ruas baru, ini panjang-panjang. Ini media tanamnya, ini yang bawah sekam lapuk sama sekam bakar tanah, kemudian di topping dengan lumut hidup. Nah, ini kami kasih lumut-lumut ini di mangkok-mangkok, di gelas-gelas plastik ini untuk mencangkok. Ini nanti bisa dipanen, dipotong di sini. Ini dengan akar yang sudah habis dan dipotong di sini. Ini bisa dilihat ada mata tunasnya. Nah, ini penampakan dari Billy Tiae Egg Nataba PNC. Nah, seperti ini. Nah, ini per akar kita cangkok ini, karena daunnya sudah aktif ini, tinggal potong kemudian dipindah ke pot yang baru. Karena kalau akarnya jadi satu dengan pot ini, nanti otomatis biar bongkar semua nanti. Ini kita pakai lumut aja ini, yang lebih cepat nanti perkembangan akarnya, lumut hidup. Ini lebih cepat perkembangan akarnya, bisa dipanen. Nah, demikian koleksi kita hari ini. Sampai berjumpa dengan
koleksi kita yang lain.